Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kami tim Kemenak Riau TV kembali menyapa Anda dalam info Kemenak Riau hari ini. Pemirsa, dapat kami laporkan saat ini Senin 21 Januari 2019 tengah berlangsung acara pembukaan program Indonesia Pintar di Balai Serindit Pemerintahan Provinsi Riau, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Tanpa hadir pada kesempatan ini, Gubernur yang diwakili langsung oleh Sekda Provinsi Riau, PLT Irjen Kemenak RI, Profesor Dr. Phil H.M. Nur Khalis Setiawan MA, Komisi 11 DPR RI Haji John Erizal SE MBA, Anggota 5 BPK RI Insinyur Isma Hatun MT, PLT Kakanwil Kemenak Riau Dr. Andes Haji Mahyudin. Sehubungan prosentase tingkat keberhasilan program Indonesia Pintar, Sekjen Kemenak RI mengutarakan bahwa berdasarkan data pendidikan di Kementerian Agama, tingkat keberhasilan PIP mencapai lebih 95% karena data angka putus madrasah semakin mengecil sesuai tujuan PIP menghindari anak-anak usia sekolah berhenti belajar karena tidak mampu membiayai pendidikan. Ia mengemukakan secara keseluruhan hingga saat ini dana PIP belum memadai, tentu sesuai dengan kemampuan pemerintah saat ini. Karena secara filosofis, antara satu daerah dengan daerah lainnya akan mengalami perbedaan kebutuhan anggaran. Sehingga yang sedang terus digalakan pemerintah saat ini adalah data di Kementerian Sosial dan Kementerian Agama makin selaras. Pada data pendidikan di Kementerian Agama, PIP ini sangat keberhasilannya di atas 95%, kisaran 95-96%. Mengapa? Karena data angka putus madrasah ini makin mengecil. Tujuan dari PIP ini kan untuk menghindari anak-anak usia sekolah kita kemudian berhenti belajar karena tidak ada biaya. Dan kita selama ini kan sama-sama tahu bahwa satuan pendidikan di madrasah maupun di pesantren ini kan satuan pendidikan yang sangat terjangkau. Sehingga ketika anak-anak kita yang masuk dalam database Kementerian Sosial melalui program Keluarga Harapan, lalu kan datanya dimatchkan dengan usulan-usulan kita. Itulah yang kemudian ketika orang tuanya adalah peserta Keluarga Harapan, lalu anak-anaknya mendapatkan KIS, mendapatkan KIP. Dan itu fungsinya dalam konteks Kementerian Agama tadi kita kisaran 95-96% karena mampu mengantisipasi mengurangi angka putus madrasah di Kementerian Agama. Sementara itu Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengharapkan pendataan para siswa kurang mampu di lingkungan Kemenak dapat dilakukan secara cepat dan akurat sehingga dana tersebut bisa cepat sampai kepada penerima bantuan program Indonesia Pintar. Ia juga menekankan bahwa pengelolaan PIP harus profesional dengan menerapkan pelayanan kualitas secara menyeluruh serta tanggap terhadap masukan dan keluhan masyarakat. Ahmad Hijazi menyebut capaian program Indonesia Pintar dengan KIP di Riau dalam beberapa tahun ini sudah mencapai sasaran. Hanya saja dari sisi cakupan perluasan, masih ada lagi kelompok siswa yang selama ini terbatas dari segi jumlah yang tersedia. Maka untuk itu, ke depan perlu diperluas lagi. Yang terpenting itu adalah kesiapan data. Data itu betul-betul harus valid sesuai dengan penerima yang berhak sesuai ketentuan. Itu yang harus divalidasi, harus diverifikasi. Yang kedua adalah tadi sudah didiskusikan banyak hal, disampaikan arahan banyak hal bahwa ini kan tepat sasaran, kemudian bermanfaat dalam rangka untuk menghadapi persoalan-persoalan angka partisipasi murni dalam kaitan dengan harapan lama-lama sekolah yang menjadi target indikator dari kemajuan di sektor pendidikan. Yang ketiga dalam rangka untuk mengatasi persoalan siswa miskin yang mereka itu cenderung bermasalah dari sisi keberlanjutan sekolah. Nah ini bisa menjadi sebuah troubleshooting ya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya mudah-mudahan ini bagian terpenting dari upaya kita meningkatkan pendidikan masyarakat terutama yang menengah ke bawah. Demikian info Kemenak Riau hari ini, saya Fetri Arhami dan kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.